Halo guys, selamat datang di Warehouse Motor Spot. Nah, kali ini kita mau kasih lihat nih, kita mau restorasi ringan ya. Ini ada motor admin saya, motor yang biasanya balas-balas WA atau ada yang DM Instagram. Kebetulan dia ini udah bantu saya sekitar 6 atau 7 tahunan lah, udah lama, udah senior di warehouse. Nah, ini mau kita kasih hadiah, mau kita stikerin motornya, sekalian yang hitam-hitam yang dashboard yang udah kusam kita buat bagus lagi biar jadi keren kayak baru lagi. Motornya mau kita stiker jadi warna kayak gini. Wah. Ini kita pakai bahan X vinyl ya. Kita pakai bahan X vinyl, ini masih vinyl ya, bukan PET ya. Ini mau kita pasang di motor Beat ini. Nah, ini kondisi sebelumnya kayak gini. Parah banget ya, parah banget, mengerikan, nggak kerawat, mau kita buat keren lagi. Yang punya ini, yang punya itu, kabur itu yang punya. Jadi kalau motor cewek tuh biasanya nggak ada yang ngurusin gitu loh, nggak serapi kalau motor cowok ya, nggak ngerti kenapa gitu. Oke, ini mau kita bongkar dulu, kita langsung kerjakan sesingkat mungkin, secepat mungkin, kayak apa jadinya, pantengin. Nah, udah selesai. Ini sudah kita restorasi. Bukan restorasi sih, makeover tapi ringan. Ayo ikut sini, ikut. Nah, sudah kita bikin ganteng. Cuman 1,5 jam. 1,5 jam. Demi Tuhan, nggak bohong. Demi Allah, 1,5 jam. Jadinya kayak gini. Bagus nggak? Bagus nggak? Keren ya? Ini tadi kita stiker ya, pakai bahan premium. Nih pakai bahan premium. Tuh, lihat. Ya, nah ini kita pakai bahan premium. Entah apa baru syuting sayang. Bentar ya. Ini pakai bahan premium, kita pasang di motor Beat ini yang awalnya motornya udah meledus bisa jadi keren kayak gini, Bro. Keren enggak, Bro? Iya. Tos dulu, Bro. Lalu yang hitam-hitam kita painting ulang, Bro. Nih. Ini kita painting ulang. Kita pakai Ditone dashboard ya. Jadi ada cat khusus buat dashboard ya. Oke, dipegang Kakak, arahin ke Papa gini. Oh, jadi presenter ya. Nah, ini sudah kita kasih Ditone yang dashboard. Jadi ya, bisa kita semprotin ke permukaan plastik yang ya, yang udah pudar. Bisa jadi keren. Wah, tunggu. Kayaknya gak lupa deh, lagi pamer siput, bentar. Oh ya, oke, bye-bye. Ya, namanya ngonten ada anak, gak apa-apa lah. Ya, jadi gitu bro, ini 1,5 jam motor jadi keren. Saya juga gak nyangka, ternyata bisa juga nih motor jadi keren. Jadi ini motor admin saya, motornya tuh udah buluk jelek gitu loh. Kita buat keren, jadinya kayak gini bro, keren banget. Gak nyangka. Oke, jadi kalau teman-teman punya motor udah buluk, udah meledus, bisa dibuat keren kayak gini. Nah, kita mau langsung tanya nih sama yang punya motor. Iya. Ayo deh, tanya langsung deh. Sini. Gimana? Gimana? Tanya, Tante Sefi, motornya keren nggak? Tante Sefi, motornya keren nggak? Keren dong, keren banget. Terima kasih ya, Warehouse. Berapa lama? Satu jaman. Betul. Kakak pernah lihat motor Tante Sevi? Iya. Ingat gak kayak gini? Iya. Ini bagus atau enggak? Bagus. Lebih keren yang sekarang atau yang dulu? Sekarang. Weh, sekarang Kakak tutup acaranya. Saya Tira. Ya. Ngomong, saya Tira. Saya Tira. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selebew.